Men 1 Kota Sukabumi raih 3 emas dan 5 perak di ajang karate tingkat Jawa Barat, Piala Bupati Cianjur Cup 2023. Kabar membanggakan, kontingen Men 1 Kota Sukabumi berhasil meraih 8 medali dalam kejuaraan karate tingkat Jawa Barat. 8 medali tersebut terdiri dari 3 medali emas dan 5 medali perak. Lomba bergengsi ini berlangsung pada 8 Juli hingga 9 Juli 2023, di gelanggang olahraga Cianjur Sport Center. Ajang tersebut dalam rangka hari jadi Cianjur ke-346 tahun sekaligus merebutkan Piala Bupati Cianjur tahun 2023. 8 medali yang diraih kontingen Men 1 Kota Sukabumi tersebut diantaranya, juara 1 kata putri sabuk putih Diari Aliza Ainun, juara 1 kumite 60 kg putra sabuk kuning diraih Abdullah, dan juara 2 kumite kadet putra 57 kg dan juara 2 kata putra sabuk coklat diraih Galih Kusuma. Juara 2 kumite kadet putra 67 kg dan juara 1 kumite putra 60 kg sabuk kuning diraih Dimas Prayoga. Juara 2 kumite putri sabuk putih 50 kg diraih Nur Laila, dan juara 2 kata putri sabuk kuning diraih Wanda Cahaya. Pelatih Karate Men 1 Kota Sukabumi, Denny Heriansyah, merasa bangga dan bersyukur atas prestasi membanggakan yang diraih oleh para peserta didiknya. Semoga di ajang berikutnya, para siswa Men 1 Kota Sukabumi ini bisa kembali menorehkan prestasi yang bisa membawa harum nama Sukabumi di kancah nasional dan internasional. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi.